Hingga Sabtu malam tadi, penyekatan di kawasan underpass Mampang, Jakarta Selatan terpantau lengang. Ojek online yang awalnya dilarang kini diizinkan melintas oleh petugas. Hari ketiga penyekatan di underpass Mampang, Jakarta Selatan terpantau lengang, tidak ditemukan kepadatan kendaraan seperti hari pertama. Kini untuk memudahkan mobilisasi, ojek online diperbolehkan untuk melintas kawasan ini. Penambahan titik lokasi penyekatan menjadi 100 titik sudah dilaksanakan sejak hari Kamis lalu. Hal ini dilakukan untuk menurunkan mobilitas kendaraan DKI Jakarta sebanyak 50%. Sementara penyekatan kendaraan di eksit tol Brebes Timur menuju jalur Pantura Brebes terus dilakukan. Hingga malam tadi, jumlah kendaraan non-esensial dan kritikal yang diputar balik cenderung menurun. Petugas gabungan menyekat kendaraan yang keluar tol Brebes Timur dan masuk ke kota Brebes di pos penyekatan Simpang 3 Brebes Timur, Brebes, Jawa Tengah. Polisi menyortir kendaraan yang sesuai dengan sektor esensial dan sektor kritikal. Pada Sabtu malam, jumlah kendaraan yang diputar balik lebih sedikit jika dibanding pada pagi dan sore hari. Sejumlah pengemudi mengeluhkan jika kembali diputar balik ke tol, mereka kesulitan saat keluar tol di Jawa Tengah. Bawa, Pak. Ada surat jalan. Sebenarnya kalau masih ada toleransi seperti ini saya mau aja. Jangan yang penting kita masuk ke dalam terus nggak bisa keluar. Karena dari semua keluhan supir itu bisa masuk tol, keluarnya susah gitu loh. Maksudnya ada toleransi gitu. Selain menyekat pintu tol, petugas gabungan juga memeriksa seluruh kendaraan yang masuk kota Brebes melalui jalan arteri. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, Ainus melaporkan.